Sabun ini. Kan sabun di. Berapa lama untuk pembuatan? Pembuatan sofa butik ini kita mulai. Ini kita memanfaatkan botol-botol plastik yang sudah tidak terpakai. Selama ini mungkin dibuang, berserakan di selokan ataupun sungai. Ini kita manfaatkan menjadi sebuah produk yang punya nilai ekonomis tinggi. Jadi botol sebagian kita press dulu sampai benar-benar kepadatannya itu muncul dan terbentuk sebuah produk dari botol plastik tadi, lalu kita kreasikan menjadi sebuah produk yaitu soap, meja botol plastik. Kalau penjualan dan harganya ditarik berapa ini, Pak? Kalau penjualannya, kita biasanya secara online di medsos kita ada. Terus harganya, satu set itu biasanya ada sofa 4, mejanya 1 itu bisa mencapai 2 juta. 100 kg pun masih kuat. Untuk perawatan ada kesulitan, Pak? Ke perawatannya gampang, mudah banget. Nanti kalau seumpamanya ada kerusakan dikit, mungkin kita bisa memperbaikinya secara manual. Ini bisa menambah rupiah buat ibu-ibu rumah tangga juga. Ya, betul. Ini nanti biasanya ibu-ibu kalau tidak ada kegiatan tiap minggu, itu akan kerja di sini membuat sofa ataupun meja putih, menambah penghasilan mereka. Biasanya
daripada sampah terbuang botol sekarang menjadi meningkat. Per hari mereka bisa 100. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.